Sebab pada akhirnya mereka ini tetap mengikut peraturan. You pergi sini, you follow sini. You pergi sana, you follow itu. Dan tak ada masalah lah bagi saya. So yang paling obvious, mereka yang memakai hijab di tempat formal seperti kelas and lecture hall tetapi tidak di tempat tidak formal seperti kedai makan dan pergi mall. Kenapa boleh divide into dua cabang macam tu? Apa pendapat Daniel? Bagi pendapat saya, dia menjadi bercabang-cabang ni sebab satu perkaranya adalah ianya melibatkan dari sudut hormat lah. Okay. Memang kita tak nafikan kadang-kadang on off tudung ni dia satu benda yang kita tak boleh untuk sangkal. Ianya bersifat hak individu. Dan kalau mereka yang melihat benda ni dari sudut respect, dari sudut undang-undang, benda tu memang kalau contoh dekat tempat kerja dan sebagainya, tempat kita belajar sendirilah, ambil contoh yang mudah. Memang setiap pelajar Islam itu dikenakan untuk ataupun diwajibkan untuk memakai tudung. Jadi nak tak nak mereka ni bukanlah bersifat pilihan. Jadi sebagai tanda menghormati di sesuatu tempat formal dan sebagainya tu, benda tu adalah mereka jadikan sebagai satu penanda aras lah untuk mereka lebih dipandang oleh masyarakat supaya tak dipandang serong. Tetapi walau bagaimanapun, benda-benda macam ni still lagi kita boleh katakan ianya adalah not acceptable lah. Sebab memang walaupun kita ni dalam kelas, kita depan lecture hall dan kita kena profesional. Tetapi bila mana kita on off tudung ni, kita perlu untuk nilai dari sudut keadaan semasa, pandangan manusia kita, kepada kita tu macam mana. Sebab satu benda yang kita kena tahu adalah bila kita on off tudung, kita akan hilang, orang-orang akan hilang format bagi kita. Itu benda yang kita kena tahu. Sebab ianya melambangkan kita tak ada pendirian lah, kan? And then bila kita bermain dengan mata-mata masyarakat ni, memang kita boleh katakan kita tak boleh hidup atas judgement orang. Tetapi kita kena sedar judgement orang itulah yang boleh untuk menentukan kita ni siapa. Sebab judgement orang ni pun memanglah kadang-kadang orang panggil tak membantu. Ada yang bersifat terlalu criticism dan sebagainya. Tapi kita kena faham melalui judgement ni lah kita kena ambil sikit input tu untuk kita meletakkan orang lain ni ada rasa hormat kepada kita. That is the point. Okay. Dan kita kena faham lah apabila kita orang lost respect dekat kita ni semakin tinggi. Jadi yang jenis open-minded ni pun dia macam kira sebab dia dah terbiasa dengan keadaan sekeliling, even dia pun dah berhijab. Jadi bila mana orang pandang, masyarakat pandang kita dan jadikan kita sebagai contoh, contohnya lah kita ni baik dan di tempat formal ni kita ni nampak macam apa panggil tu? Nampak macam peramah lah dan sebagainya. Kita dapat menjadi contoh. Tapi bila kita dekat luar daripada tempat formal, kita buka tudung. So masyarakat yang pandang kita ni, dia akan macam mencontohi kita lah. Sebab kita dah ada sifat yang baik. Tapi dalam masa yang sama, bila kita dekat luar, kita buka tudung, benda tu akan jadi pendapat aras kepada mereka. Kalau lah kawan kita ada suka one off ni, suka buka tudung, suka pakai tudung, kita akan panggil diorang ni adalah mereka yang retorik atau mereka yang bertalam dua muka. Itu adalah mindset yang biasa kita nampak kan, masyarakat sekarang yang suka judge macam yang Dina cakap sebentar tadi. Tapi saya suka untuk bawa satu pemikiran mindset yang lain. Okay, bayangkan macam ni. Baiklah, bayangkan anda adalah seorang yang tak pakai tudung ataupun memang suka one off, tapi sedar ataupun tak sedar, bila kita pergi ke satu tempat yang mewajibkan kita untuk memakai tudung, contoh macam Afi cakap tadi, pergi lecture, pergi kelas, pergi tempat yang memang ya, etika pemakaian dia kat situ kena pakai tudung, betul. Tapi apa yang mereka buat, mereka tetap pakai tudung. So kalau kita tengok misi mentaliti dekat sini, mereka-mereka ini adalah mereka yang hormat undang-undang. Mereka faham keadaan dekat sana, oh kalau aku pergi sini, yes aku kena pakai tudung. Kenalah menghormati para pemakaian ataupun dress code yang telah ditetapkan. Dan Daniel tadi bercakap tentang prinsip judgement orang. Dan prinsip judgement orang ni tak pernah pun salah sebenarnya. Sebab dalam prinsip judgement orang ni kita ada first impression. Dan secara amdi, kalau kita pergi satu tempat yang kena wajibkan pakai tudung dan kita pakai tudung, kita follow dia punya dress code, itu adalah satu impression yang sangat baik tentang diri kita. Tapi berbalik pada situasi asal lah, Fit tanya okey ke tak okey dengan mereka ni. Pada pandangan saya, saya okey sangat.
Sebab pada akhirnya mereka ini tetap mengikut peraturan. You pergi sini, you follow sini. You pergi sana, you follow itu. Dan tak ada masalah lah bagi saya. Janji hormat apa yang undang-undang dah pun tetapkan dekat situ tempat. Sebab yang paling penting kat sini adalah pendidikan. Kalaulah pada asasnya kita dah pun terapkan pendidikan secara awal, tak perlu pun letak undang-undang pada akhirnya. Oh, kemudian barulah saya macam terbuka minda. Korang sedar kan daripada kita sekolah rendah dahulu, kita naik sekolah menengah, kita pergi universiti. Even kalau kita kerja kat penjawat awam sekalipun, dress code itu adalah satu perkara yang sangat penting. Tapi sedar atau tak, okay, daripada kecil kita dah pun ada pendidikan dekat sekolah ni. Jadi kenapa nak letak sebagai undang-undang kalau benda itu adalah benda yang sangat holistik? Okay, kalau saya belajar, oh obviously masa saya dah besar saya akan follow. Sebab itu nak tunjukkan dalam sistem pendidikan negara kita ini tak ada perkara yang begitu holistik. Sebab itu kita perlu untuk letakkan juga certain perkara yang kita memang kena follow. Supaya pada akhirnya ia dapat menjaga identiti ataupun tujuan adanya dress code itu sendirilah. Jadi anda nak adakan wajibkan pakai tudung ke, wajibkan tak pakai tudung pun, saya tak rasa itu adalah satu masalah sebenarnya. Faham?